안녕하세요. 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 It's time 깜짝이야 코리아. 깜짝이야 코리아. 안녕하세요. 디awali sama perilisan solo Jenny di tahun 2018, terus disusul Rose dan Lisa di tahun 2021. Nah, ini dia nih penantian dari Blink. Dari member Blackpink, sekarang gilirannya Kim Jisoo untuk solo performance. Sebenarnya udah disampaikan sih di pertengahan tahun 2022, terus dikonfirmasi lagi deh di awal tahun 2023. YG Entertainment bilang kalau Jisoo lagi nyiapin debut solonya. Sambil merekam album solonya, Blackpink juga jalani jadwal tur dunia yang super duper sibuk nih dari tahun lalu. Terus, Jisoo juga nyelesain pemotretan sampul album dan langsung terjun dalam produksi musiknya. Wah, multitasking banget ya Sobat Medio. Dari segi konsep pun pihak agensi masih ngerahasiain proyek ini. Terlebih video musik solo Jisoo yang syuting di luar negeri belum ada perilisan tentang itu. Tapi YG Entertainment udah bilang kalau proyek solonya Jisoo memiliki biaya produksi tertinggi yang pernah ada. Wah, sekaligus buat memaksimalin pesonanya Jisoo yang dia tunjukin dalam video itu sendiri. Apalagi ini bakal jadi debut solonya. Wah, bakal sekeren apa ya? Bintang dari Snowdrop ini juga udah bekerja keras nih buat nepatin janjinya ke Blink. Dia memutuskan untuk merekam ulang album debut solonya untuk lebih menyempurnakannya. Berkat hal ini juga jadi trending di Twitter Sobat Medio dengan hashtag Jisoo Solo is coming. Wah, wah, wah. Kalau kata pepatah sih, keep the last for the best ya. Saya Kiki Zakiah pamit. Jangan lupa nonton videonya Kamchagia Korea What's On di YouTube Medio by KG Media.